Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam. Bihaqqi Taha Sayyidil Kaunaini wa Jaddil Hasanaini Abil Baquli wal Qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul unqadatan min lisani yafqahu qawli. Shaddida lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina. Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fi thawabi tami'a. Dan akan Allah aku harap pada menerima halnya memberi manfaat ya. Dengannya, yakni dengan risalah jawharatit tauhid yang berkehendak pada pahala halnya halaba. Alhamdulillah hadirin sekalian. Kita sambung lagi muzakarah kita jawharatut tauhid. Yang ini nazam matan ilmu tauhid yang dikarang oleh Imam Ibrahim Al-Laqqani. Kita sambung lagi pada kata dianya wallaha arju. Dan Allah Ta'ala jualah aku harap. Ini dia panggil taqdimul ma'mul yu'dhinu bil hasri. Ataupun kalau kita mengaji ilmu balaghahnya, taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru tufidul hasra. Mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang. Biasanya arjullaha, aku harap akan Allah. Tapi Allah tu mai letak di depan. Allah wallaha arju. Itu. Hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah aku harap. Dia yang kira mari makna hanyalah hasar dia panggil. Dia masuk daripada mimbabit taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru tufidul hasra. Daripada bab mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang itu memberi makna hasar. Hasar ni makna tersimpan. Artinya la arju illallah. Tidak aku harap melainkan Allah, akan Allah Ta'ala sahaja. Macam kita baca Fatihah tu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau ayat biasa, na'buduka wa nasta'inuka. Nah, kalau na'buduka wa nasta'inuka, na'buduka, kami menyembah akan dika. Wa nasta'inuka, kami minta tolong akan dika. Itu je makna dia. Maka memberi orang panggil waham, kami menyembah wa na'buduka, kami menyembah akan dika wahai Allah, tapi bukan hanya kamu saja, benda lain pun kami sembah juga. Wa nasta'inuka, kami minta tolong akan dika wahai Allah. Artinya bukan hanya engkau kami minta tolong, selain daripada engkau pun kami minta tolong juga. Itu. Jadi nak bagi makna tu hasar, makna tersimpan. Tidak kepada yang lain, ka yang sepatut berada di belakang, wa'il tak depan. Jadi bacanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi maknanya, hanya kepada engkau sahajalah, tidak pada yang lain, kami menyembah,
dan hanya kepada engkau sahajalah, tidak kepada yang lain kami minta dulu. Itu dia panggil makna hasal. Maknanya tersimpan. Nak melambangkan tauhid kita, keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi seperti ini jugalah Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia tak kata arjullaha, aku harap akan Allah, tidak. Tapi wallaha arju. Jadi maknanya lah bagaimana? Hanya kepada Allah Taala sahajalah aku berharap. La arju illallah, tidak aku berharap melainkan hanya kepada Allah Taala sahaja. Itu. Itu makna dia panggil tersimpan. Melambangkan ketauhidan yang ada dalam hati kita orang mukmin. Jadi apa makna raja? Harap. Dia panggil raja, harap. Bukan rojak, rojak buah tu bukan. Raja, harap. Itu ma qaranahu wa amalun. Benda yang kita nak disertakan dengan amal. Itu dia panggil harap. Wa illa, dan jika tidak begitu, maknanya kita nak tapi tak beramal. Nak syurga, tak si beribadat pada Allah. Tak nak masuk dalam neraka, tapi tak tobat maksiat, bahkan duk berahi buat. Itu dia panggil umniyatun. Angan-angan mak jening saja. Jadi Allah Ta'ala tak guna dalam Quran siapa yang angan-angan mak jening. Dah. Tapi Allah Ta'ala kata siapa yang harap. Tu. Mana? Dalam suratul Kahfi kita dah baca hari Jumaat. Akhir suratul Kahfi Allah Ta'ala kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihah wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju wa man kana yarju liqa'a rabbih. Mana-mana orang yang yarju raja'an, artinya harap. Mana-mana orang yang harap liqa'a rabbih, akan bertemu dengan janji Tuhannya yang baik, maknanya falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Amalan yang baik, amalnya ada yang basah hati, ada yang basah badan. Basah hati yang terpentingnya ialah akidah. Akidah yang baik iaitu imanu billah. Sebab itulah sahabat tanya ayyul amali afdal ya Rasulullah, apakah amalan yang paling lebih sekali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu billah, beriman dengan Allah. Beramal juga beriman dengan Allah. Iya, beramal dengan hati dia panggil. Bahkan lebih bila kita beriman dengan Allah. Siapa bila kita beriman dengan Allah? Siapa mati? Kita beriman Allah mesti ada. Tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ni. Sampai bila? Siapa mati? Kita beriman mesti Allah sedia, tentu tidak dia baharu. Dalilnya alam ini. Siapa bila? Siapa mati? Maka walau kita tidur ke, walau kita makan ke, hati kita tu pegang pacak dah. Kalau panggil kita tu beramal dengan amalan yang baik, iaitu iman. Orang yang berakal, dia akan pilih yang baik. Orang yang tidak berakal, dia tidak boleh beza antara baik dengan jahat. Dia tak boleh nak beza antara husni wal qabih, antara yang elok, yang baik dengan yang keji, yang jahat. Dia tak beza. Mana yang keji, yang jahat? Kufur, maksiat. Itu keji, itu jahat. Maka orang yang berbuat maksiat, orang yang memilih kufur dalam hidup dia, orang ni orang tidak berakal. Sebab itulah dalam suratul mulk kita dah baca tu kan, sebelum nak tidur. Biasanya baca sebelum nak tidur, tapi oleh kerana kita balik rumah memang tak tidur, tak baca dah. Duduk mengeking depan Netflix tengok Hindustan. maka inisiatifnya banyaklah ni masjid surah baca al-mulk dulu. Bagus tu, baca al-mulk tu bagus. Cuma jangan tinggal wirid lepas maya tu. Sunnahnya wirid lepas maya, ayat kursi, istighfar, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali itu, tu orang panggil wasifah bagi sembahyang. Jadi lepas maya isya, wirid dulu. Lepas wirid, baca surah al-mulk.
tutup-tutup nak doa tak apa. Ha, nak cepat kan. Ni dak suara sabullah sabullah. Oh bismillahirrahmanirrahim. Gaduh gimana. Nah. Ilmu tu kita baca rumah seorang-seorang tak apa. Itu kelebihan dia. Mudah-mudahan aman daripada fitnah kubur. Apa Allah Taala sebut? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'tilu ma kunna fi ashabis sa'id. Berkata oleh orang kafir dalam neraka sana, lau kalaulah mula kunna kita di dunia ni nasma'u dengar orang mengajar. Hadir ke majlis ilmu dengar orang mengajar. Aw na'tilu, aw dengan makna wa, wa na'tilu waw dengan makna mai. Ma'iyah dia panggil. Kalau hadir saja tubuh badan, tapi otaknya khayal entah ke mana, tak ada juga. Mari kuliah maghrib, tapi duduk menyandar dinding, tidur. Pospermel, menyandar lekak dinding, tidur, tak ada. Hadir dengan makna apa? Wana'kilu, serta berfikir, guna akal. Artinya kalau orang itu tidak guna akal, dia pilih yang buruk. Dia tidak ada akal. Walaupun ada akal gharizi dia bagi. Akal gharizi ini, akal yang Allah Ta'ala bagi juga kepada binatang. Tahu ni makan ni, nak? Tahu sakit perut, nak berok, nak bini, nak tidur. Nak berok cari jambel, nak tidur cari kandil, nak? Lapar cari makan. Kalau lagu itu lembu buat. Itu, nah, tu orang panggil akal gharizi. Itu kalau kita dengan lembu tak ada beza mana, cumanya kita makan bego, nah, lembu makan rumput, itu ialah bezanya. Makan bego, lembu makan bego kah? Tapi hak beza kita dengan menatan ni kenapa? Lahum qulubun. Ada orang panggil akal yang bernama qulub, apa? Akal nurani. Akal yang berbangsa pada cahaya. Akal inilah dipanggil tamyiz, mayyaza yumayyizu tamyizan. Apa? Membezakan yang baik dengan yang buruk. Sebab tu orang budak-budak kan, boleh makan sendiri, boleh basuh berok sendiri. Ini orang panggil apa? Orang yang mumayyiz. Apa? Makan sendiri tu bagus, baik. Kadang-kadang orang nak suap tu dia malu pula. Saya besar dah rasa. Orang nak basuh berok dia tu malu tak apa. Saya rasa besar dah malu lah. Tak payahlah basuh berok saya basuh sendiri. Budak kecil tu. Kecil lagi tapi. Tapi dia mumayyiz. Apa? Boleh beza antara yang baik dengan yang buruk. Jadi orang yang berakal tu orang yang boleh membeza yang baik dengan yang buruk. Serta dia pilih yang baik. Iman, baik. Ibadah, baik. Ta'at, baik. Kufur, buruk. Maksiat, buruk. Jadi dia tinggal hak buruk. Artinya dia berakal. Nah, jadi kalau orang yang memilih yang buruk, sedangkan dia ada akal, artinya akal dia hanya akal gharizi, bukan akal nurani. Setara dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang lagi. Asal sikit tu dek sini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada baginya tu kalbu, tapi tidak mahu mikir, tidak mahu gunakan akal untuk berfikir dan tidak memilih yang baik. Maka orang ni ulaika kal an'am bal hum adall. Aidah Tuhan kata serupa hang natan ni, bahkan teruk pada hang natan lagi berat ke tu bahasa Quran. Dia bahasa Quran ni kadang-kadang lembut, kadang-kadang kasar. Kita ni kira hak lembut, belakang baru juh, kenapa? Dah. Quran ni dia pandai. Ada masa kita bercakap beralu. Ada masa kita tegah sikit. Ada kita supah dulu, boleh. Tak apa. Dah nampak bodoh sangat. Tuhan kata, kun mutu biraiziku. Jawab gini, Nabi Muhammad. Mutu biraiziku. Mampuhlah mu dengan kemarahan. Kasar kata? Kasar. Kenapa? Orang kata, apa ustaz cakap mampu-mampu ni? Oh, Tuhan cakap gitu lah. Tuhan ajar aku jawab gitu. Kok mana? Kok ni bodoh penuh sangat. Nah. Baik. Itu orang panggil arju rajaan. Artinya apa? Kita nak benda serta kita beramal.
Jadi kalau kita nak syurga, kita beramal dengan amal ibadat taat. Nah, kita tak nak pada neraka, kita tobat daripada maksiat. Nah, itu orang panggil roja harap. Kalau tidak lagu tu, dia panggil umniyatun. Baik. Ah, kalau gitu apakah Syekh Ibrahim Al-Laqani harap? Wallaha arju, dan akan Allah Ta'ala sahajalah aku harap. Harap apa? Fil qabuli, pada qabul. Apa qabul? Qabuli a'mali, pada terima amalan-amalan aku. Itu? Itu apa makna qabul? Qabul artinya ar-ridha bi syai'i wa ithabatu alaihi. Itu dipanggil qabul. Terima ni maknanya ar-ridha bi syai'i, Tuhan setuju dengan sesuatu tersebut. Wa ithabatu alaihi, dan dibalas pahala kerana perbuatan tersebut. Itu dia panggil qabul. Jadi kita semaya puasa ni nak masuk Ramadan ni kan, puasa. Apa yang kita harap? Qabul. Minta Allah Ta'ala makbul, terima. Tapi terima tu dengan syaratnya yakti biha ala alwajihil ma'muri bihi. Kita mendatangkan ibadat ta'at kepada Allah tu di atas jalan apa yang dia kehendak. Kalau kita semaya tidak mengikut sebagaimana garis panduan yang dia kehendak, meliputi zahir dan batinnya, tahu syarat wajib, syarat sahnya, rukun qawli fi'li qalbinya, syarat bagi tiap-tiap rukunnya, menjauhi perkara-perkara yang batalkan sembahyang secara zahirnya, dan meliputi sembahyang-sembahyang yang batinnya, apa? Daripada tazallulnya, tadarraknya, takhasyaknya, banyaklah, tabazzulnya. Maka susahlah kita nak kata kita tu diterima. Itu. Kalau semata-mata sah saja, belum tentu terima. Itu. Beza tu sah dengan terima tu. Kita wa'amal ibadah, betul dengan rukun syarat yang kita belajar dalam ilmu fiqh. Maka tu baru sah. Ibadah kita tu sahihah. Betul. Terima ke tak terima, itu ditilik pada pandang batin hati kita. Karena sabda Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suarikum wa a'malikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tu tidak menilik kepada rupa paras zahir kita, amal zahir kita, dan pakaian-pakaian kita yang zahir. Tak tilik tu bukan dengan makna tak tilik langsung. Tilik. Tapi bukan tilik dengan tilikan yang paling utama. Tilik juga, kedua, ketiga. Lepas tu apa yang ditilik dengan tilikan yang paling pertama dan utama? Walakin yang zuru ila qulubikum. Akan tetapi yang ditilik oleh Allah dengan secara utama dan pertamanya ialah hati-hati kita. Ikhlas ke tidak? Ada riak unjuk sum'ah takabur ke tidak? Ini semua itu membatalkan pahala. Bila sebut kata membatalkan pahala, berarti amal kita tu tidak diterima. Mardud dia panggil. Bukan makbul. Jawab. Lawan bagi qabul itu raddun. Mana dikembali ke balik. Mardud. Ditolak. Atau rugilah kita. Rugi. Sebab tu ilmu tasawuf pun jangan anggap leke-leke. Penting. Kenapa? Karena amal bila masuk riya, al-amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuk riya dalam amal kita, batal pahala. Lepas tu, tak beramal, kita nak masuk masjid, nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, bawa nak usalli, Allahu akbar, sudah riya adalah malah sembahyang, duduk dulu. Tarkul a'mali ajlil riya riyaul akbar, tinggal amal kerana takut ke riya, riya besar lagi. Mana? Mau tak mau kena mujahadah. Bukan mujauh dah. Mujauh dah tak ada lah. Mujauh dah dengan masjid, dengan majlis ilmu. Kena mujahadah apa mujahadah? Jid wali jitihad. Bersisi lengan, bercawak kata, bersungguh-sungguh. Lawan nafsu. Mana? Da'aduwika nafsuka lati baina jambaika. Musuh yang paling berseteru dengan kita, yang jahat sekali kata nabinya, ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kita.
Maka sebab itulah ulama kata man tawahama annalahu aduwan min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa yang menyangka kata diri dia tu ada musuh yang lebih jahat daripada nafsu dia, maka orang ni tak kena mana diri dia. Tak kena mana nafsu dia. Kan kita kan? Kita orang yang jahat kan? Orang yang caci kita, maki kita, celaka ke kita, nah, khianat ke kita. Itu bukan orang jahat. Itu orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Itu sisi pandang kita tasawuf itu gitu. Kita sahur ni, kita tidak kita sahur ni memang jahat nanti itu. Kalau kita sahur tak, tentu itu bukan orang jahat. Itu orang yang diuji seperti mana kita juga. Diuji dengan dia, dia diuji dengan kita. Itu. Ah, kau jahat siapa? Nafsu kita. Memang nafsu kita paling jahat sekali. Berbanding dengan makhluk Tuhan, hak Tuhan buat ni, tak ada hak lebih jahat nafsu kita. Sebab itu salah kalau orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Itu salah. Bukan hadis Nabi. Tak tahu siapa orang cakap. Barangkali orang tua-tua kita tu marah kalau kita bersaing dengan jin. Nah, takut jadi tuk bomor. Tak ada, bukan hadis Nabi. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu bukan hadis Nabi. Tak tahu kata-kata siapa. Orang tua mana cakap lagi. Sebab kalau kita timbang dengan neraca ilmu, sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, siapa sebaik-baik jin? Sahabat Nabi itu paling baik. Tentu tak? Jin mengaji dengan Nabi ada. Alal Quran ada suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Bahkan ada jin-jin yang meriwayat hadis kepada manusia sehingga manusia tulis kitab Musnadul Jin. Hadis-hadis yang sanaknya bersambung kepada jin-jin yang bersohbat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada jin hantar soalan kepada Imam Abdul Wahab Asy'arani Asy-Syafi'i Al-Misri. Tanya soalan. Ha? Ya, anjing mari gonggong surat. Surat daripada saudara-saudaramu di kalangan jin minta supaya menjawab. Oh, jin pun mengaji ke. Jadi kalau kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, maknanya jin di kalangan sahabat Nabi hak mukminnya. Sejahat-jahat manusia pun teruk pada Firaun lagi sahabat Nabi. Hei. Mana boleh terima itu? Itu tak betul. Yang betulnya sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Ha, itu betul. Nah, sejahat-jahat jin sama? Iblis. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tuhan katakan malaikat hormat tu adalah semua malaikat hormat malaikat iblis tak mahu hormat jegah. Maka tu yang kata kana minal jinni adalah iblis itu daripada jin fafasaqa an amri rabbih, derhaka dia dengan perintah Tuhannya. Jadi hak paling jahat tu di kalangan jin iblis. Sejahat-jahat jin iblis. Tapi jahat lagi manusia. Iya. Lebih teruk pada Fir'aun tu teruk lagi pada iblis. Iblis ni dia kata, "Qala rabbi izzatika la ughwiyannahum." Kata iblis, "Rabbi he Tuhanku, bi izzatika dengan keagungan engkau." Iblis pun kena, Tuhan ni Maha Agung. Khalaqtani min narin. Engkau jadikan aku daripada api. Ha, tengok. Iblis pun mengaku dia makhluk, dia bukan Tuhan. Tapi Firaun manusia. Firaun kata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Ha, tengok. Iblis dengan ini pala berani menatang ni. Aku tak berani nak buat statement gitu, kena. Nah, begitulah kita pun ada lagi saki-baki anak-anak-anak ni. Kalau tak duduk Mesir, duduk Malaysia pun. Mana? Aku. Ada. Harta aku ikut aku. Nah, mulut aku ikut aku nak kerja kau pun. Nah, kaki aku ikut aku. Harta aku, pangkat aku, nah, bini aku, anak aku ikut aku. Rumah aku. Anak ni yang dia buat. Aku perang-perang moden. Dah. Ah, jadi jahat-jahat jin, jahat lagi manusia tu betul. Qi nafsaka la ta'man ghawai. Jaga nafsu kamu. Jangan kamu tertipu daya dengan tipu dayanya nafsu. Kenapa? Li'anna nafsal insan akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitan. Karena sesungguhnya
nafsu seorang manusia, nafsu saya seorang, orang lain tak terkira, nafsu saya seorang lebih keji dan lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Ha, nampak je, janggut, berserban, berjumpa, bercelok, sugi kiri kanan telinga, wastong behat tak tekak, pala pergi, jumpa lah, boleh agak habis tak kutin dah ya. Ha? Tapi kalau tak ada orang, ha, siya, dia dengan iblis, cium mulu. Itu. Aha, tu nak kata nafsu kita ni lebih jahat daripada 70 ekor syaitan. Bahkan syaitan serendah. Tak berani dia mau memang otai. Ha? Dia mau memang bosku. Habis. Itu orang panggil qabul. Apa? Ar-ridha bisyai' wal isabatu alaih. Itu dia panggil qabul. Apa? Tuhan setuju dengan sesuatu yang kita buat. Dan dibalas pahala kerana pekerjaan yang kita buat. Nafian hal keadaan yang memberi manfaat. Dia minta supaya risalah dia ni Allah Ta'ala bagi manfaat. Nah, itu. Panjang kalau syarah kita nak baca ni. Tak apa. Artinya manfaat ni kita sekarang bermanfaat. Ni pengarang dia. Ni bukan duduk di Malaysia ni. Oh, Mesir. Ha. Lama mana? Dah meninggal dunia ni. Dah tulis tak? Ada tulis. Tahun berapa dia wafat? Wafat 1041 Hijriah. Abad yang ke-10 lah. Nah, abad ke-9, ke-10 lebih kurang gitu. Lama mana dah kita ni? 1041 Hijriah. Kita 1400 berapa kan? Nah, tapi manfaatnya berpanjangan. Sampai kita pun baca jugalah. Walaupun tidak syarah dia, nazam dia pun kita baca juga. Artinya qabul tak? Qabul. Bahkan Jawharatul Tauhid ni salah satu silibus wajib. Bukan hanya di pondok-pondok, di Al-Azharul Syarif dan di universiti-universiti Islam yang lama, yang tua. Seumpama Qayrawiyun. Nah, Al-Azhar Al-Syarif ini masih menggunakan teksnya Jawharatul Tauhid dengan bagai-bagai syarah, banyak syarah. Artinya betul, manfaat, qabul, iya. Nafi'an biha, manfaat. Minta Allah Ta'ala menjadikan risalah ini manfaat dengan dia, dengan ini risalah. Muridan fisawabi tami'an. Nah, yang bergandak pada pahala, halnya halobo. Jadi pahala ni kita nak, jangan orang panggil waswah 50-50. Tami'an, tomok. Tengok orang tomok, kami mesti tengok orang cerita tu. Apa? Cerita ke bodoh. Dalam Netflix tu. Viking, Viking. Dia suka tu, dia dah tengok tu. Nah, orang apa? Orang asli dia tu ni. Orang makan tomok tu. Oh, tu tomok. Nah, pahala kita nak lagu tu. Dia tomok lagu tu. Nah, ni kita nak pahala. Eh, lembek apa? Tak apa nak nampak mana pahala dia tu ni. Oh, kalau duit juga. Jom bersama saya. Saya ajarkan bagaimana. Ingin bermain saham. Ada RM1, naik RM2, RM3, sampai RM1 juta. Patuh syariat. Nah, tak handsome tak apa, janji kaya. Oh, lah kita janji kaya apa? segar selalu punya kaya ni kan. Enggak apa panggil apa, kan macam pahala duit. Pahala apa deh? Sekarang apa? Ah, apa tu tak tahu makan. Kadang-kadang tu sah depan kosong, dia berebut nolak pula, berebut nak pergi depan dah. Nah, dia gingduk pada tu cuek pun gua lawan. Gi pihak mak mak ni pihak pengguruh ni, ni pihak pengguruh ni. Pahala orang. Loh. Patut pahala dia kena tomok. Al-isar bil qurbi makruhun. Mendahulukan orang lain pada ibadat tu makruh. Nah. Tapi apa jadi gitu? Sebab tak nampak pahala. Dia tak nampak hot depan ni Ferrari, Lamborghini. Nah, kau boleh lagi. Bahasa kita lah ni gitulah. Nabi dulu unta dah, kuda gitu nah. Alah ni Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, Kubajini, enggak apa habis sebut jelah. Kita nampak tu. Kenapa? Ada duduk belakang-belakang. Heru tak gaduh. Heru tak gaduh. Tak berapa nak tahu mok mano bagi akhirat. Ada tak? Tu. Jangan muridan fisawa bi tami'an. Itu ni dia jadi orang yang tamak pada pahala. Nah.
Ni kalau kita orang syariat ni pahala kalau kita buat kerja amanah pahala tinggilah. Tinggilah. Tak payah nak jadi orang sufi hok tinggi-tinggi sangatlah. Mana Tuhan tu ha tu tinggi sangat. Kita ni buat amal ibadat kalau nak ke pahala, nak ke syurga, tak nak ke neraka, takut ke neraka, tak sik ke dosa, tinggilah tu. Tinggilah tu. Takut-takutnya dalam amal ibadat kita tu tak ada benda tu. Apa buat? Tahu. Malu kau orang kalau tak buat hari Jumaat, takut kata tak sembahyang Jumaat pula. Oh, takut kau orang. Kenapa? Ha, malu kau tak email kau, malu tak ngolu kau. Nak tunjuk kau orang kau kita ni orang kaki ibadat, kaki masjid, kaki apa. Habis. Kau tu hina sehina-hina. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa patut mu tukar benda kau kurang? Kau hina? Mana? Dunia ni hina. Sebab tu nama dunia daripada dani rendah, hina, lekeh. Ha. Patut tukar hak benda lekeh, hina, rendah ni dengan yang terlebih baik. Apa yang terlebih baik? Itu akhirat. Akhirat tu walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik. Kalau ulama mufassirin kata, kalau Tuhan kata walal akhiratu khair, cukup saja. Memada orang yang ulul albab. Orang yang ulul albab ni orang ada kepala otak. Nah, cerdas akal dia ada. Untuk dia gila dengan akhirat. Waktu hijau untuk akhirat. Dunia mazra'atul akhirat. Cukuplah. Tapi oleh kerana bukan semua orang ulul albab, jangan namanya otak lembab, gitu ni. Ha. Walal akhiratu khairun, khairun wa abqa. Nah, ayat lagi. Dan kekal. Tu pun tak ketipah linga nak ke akhirat lah gitu ni. Ha. Gitu jelah. Hantu. Ha, nak tahu sungguh kau nak ke akhirat, tengok tabung masjid kita hala RM50 ke 50 sen. Ha, tapi kalau 50 sen pun ikhlas. Oh, nah, jangan dok asal. Nah. Ha, dok asal. Nah. Apa tabung-tabung? Minta sedekah semua, tak ada benda lain. Nah, tadi. Ui, dia marah pula orang minta sedekah. Tuhan kata bagus orang minta sedekah. Dia marah pelik. Tuhan kata dalam Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tak ada kebaikan. Ha. Kathirin min najwahum, daripada banyaknya berkumpul bercakap-cakap ramai-ramai yuya-yuya ni tak ada kebaikan, illa melainkan yang ada kebaikan, yang khaira man amara bi sadaqatin. Orang yang suruh orang dengan sedekah. Sedekah weh ke masjid, sedekah weh ke madrasah, sedekah weh ke pondok. Bagus tu. Kita marah. Oh, kita sedekah homo menatai. Tak ada benda lain. Ya, belik gitu. Tuhan kata baik, kita nak marah. Balik ke Tuhan semua. Ni? Habis itu. Baik. Ah, kemudiannya, kita nak masuk kismul awalu al-ilahiyatu. Bahagian yang pertama dalam perbahasan ilmu tauhid ni ialah ketuhanan. Ha, ilahiyat pun dia panggil, uluhiyat pun dia panggil, rububiyat pun dia panggil. Itulah ya, ketuhanan. Ha, tidak ada bezanya. Nah, bahkan dua-dua tu tidak saling terpisah di kita orang mukmin. Mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Segala puji tu hak Tuhan belaka, ilah uluhiyah rabbil alamin. Ilah tadi itu siapa? Rabb sekalian alam. Murabbi, pentarbiyah, apa? Penggerak, pentadbir sekalian alam. Itu rububiyah. Jadi sekali jangan kita kata tak memada tauhid uluhiyah, kena ada tauhid rububiyah, atau tak memada tauhid rububiyah, kena ada tauhid uluhiyah. Itu cakapan-cakapan yang kurang menghalusi lah. Kurang menghalusi. Ada orang cakap itu. Dia mengaji tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tak ada masalah. Tapi dia guna silibus tu dalam rangka untuk mengkafirkan orang-orang Islam yang tidak mengikut cara pandang dia. Ah, tu. Dia kata apa? Tak memada tauhid rububiyah. Kena ada tauhid uluhiyah baru seorang itu tauhid. Jadi kalau tak memada tauhid rububiyah, kenapa muka nakir tanya kita dalam kubur? Man rabbuka tidak man ilahuka? Ada? Entah? Ha. Jangan pisah-pisah lagi. Sekali dah. Kita orang mukmin tak ada beza dah. Rahim uluhiyah, rububiyah. Sama. Kena kata Allah tu.
dialah yang esa, dialah yang menyuruh kita dengan amal ibadah yang wajib kita kena buat. Gitu. Jangan dibeza-beza ke. Dia kata apa? Tauhid rububiyah ni orang kafir pun ada. Ya Allah. Orang kafir ada tauhid rububiyah. Dah kalau dah ada tauhid, kafir buat apa lagi? Islam dah lah. Dah. Orang kafir pun ada tauhid rububiyah. Loh. Pas Nabi mari buat gapo? Mudah ada tauhid dah. Dah, orang kafir itu musyrik, bukan muwahhid. Sebab tu Nabi diutuskan untuk menyatakan tauhid. Depan tu kita sebut dah dulu. Kan kita saat ni lah, Syekh sebut dah. Mana? Alal Nabi ija'a bitauhidi wa qad khala ad-dinu 'ani tauhidi. Nabi ni datang dengan tauhid. Wa qad khala ad-dinu 'ani tauhid. Sesungguhnya telah sunyi hilang agama ketika itu daripada tauhid. Itu. Jadi ketika itu orang musyrik menyengutukan Allah. Ha, maka Nabi datang untuk menyatakan tauhid itu. Macam mana pula orang musyrik boleh jadi muwahhid tauhid pula? Habis. Ha. Sakit ke ni? Lingo. Satu saya suka cacing gini, sini. Ayah lingo ni jadi oh sakit ni. Ha, dia kata apa tengok? Fakullu man kullifa syara'an wajaba. Alaihi ya'rifa ma qad wajaba. Fa kullu man, maka bermula tiap-tiap orang kullifa syara'an, diberati pada syarak. Yani orang yang ditaklif, kita ni mukallaf, ditaklif dengan hukum taklifi. Apa hukum taklifi? Ma fihi kulfatun, itu dipanggil hukum taklifi. Hukum yang ada padanya itu keberatan, berat. Wajib berat. Sunat pun berat. Haram nak tinggal ramai mana orang berat nak tinggal mendahap. Makruh, oh berat nak tinggal. Nah, sedap. Nah, berat tak berat. Mahal pula tu dah air sekotak berapa? Nak isap tu boleh. Isap gitu nak ada lighter, cucuh lagi berat tak? Berat. Aduh. Baik, kita sambung mula pula deh. Insya-Allah. Ada sikit. Wajib apa tu? Alaihi ayya'rifa ma qad wajaba, atasnya bahawa mengetahui ia akan barang yang telah wajib. Artinya kita mukallaf ni wajib kena mengaji ilmu fardu ain. Salah satunya ialah ilmu tauhid. Kita sambung semula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. وآجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.